solo os malos. Keputusan tiba-tiba Ronaldo, Real Madrid resmi bawa pulang Ronaldo ke Eropa dengan mahar fantastik. Ronaldo dilaporkan ingin meninggalkan klub Arab Saudi Al Nassr meski baru beberapa bulan bergabung. Menurut El Nacional, seperti dilansir dari Sport Bible, Ronaldo ingin pergi dari Arab Saudi dan siap bergabung dengan salah satu mantan klub yang pernah ia bela. Ronaldo diklaim bisa kembali ke Real Madrid. Kejutan tidak sampai di situ. Setelah laporan itu muncul, berlanjut manajemen dari Real Madrid memberikan tawaran mendadak untuk sang mega bintang yang berusia 38 tahun itu dengan beberapa opsi yang cukup menarik. Setelah hebohnya Messi akan kembali ke Barcelona, manajemen Madrid dikabarkan ingin merekrut Ronaldo dengan dua opsi yang nyata. Kontrak sekitar 1 tahun untuk bermain kemudian dilanjut dengan menjadi brand ambassador dari klub. El Nacional kembali memberitakan bahwa Presiden Florentino Perez mereka menginginkan Ronaldo datang kembali. Uniknya, tawaran terselip 1 tahun kontrak untuk sang mega bintang kemudian dijadikan ikon Santiago Bernabeu. Alasan Perez ini bukanlah alasan yang merugikan, akan tetapi justru akan menguntungkan Real Madrid. Nama Ronaldo yang besar akan membawa income keuntungan berkali-kali lipat jika sang mega bintang menerima tawaran tersebut. Di antaranya adalah Ronaldo pensiun di Madrid, perpanjangan kontrak dari 1 tahun. Jika Ronaldo bermain apik di Santiago Bernabeu, ia akan diperpanjang halayaknya Modric ataupun Benzema. Kemudian Madrid akan membuat pemasukan sampai hak siar dan label sponsor menjadi berkali-kali lipat. Apalagi rumor kembalinya Messi ke Barca akan menjadi kejutan. Di mana tentunya fans Madrid akan berjilid-jilid demo agar Ronaldo comeback. Tapi demo itu sudah dilakukan dan kini Presiden Madrid mulai menanggapinya. Jorginho Rodriguez sebagai pelaku utama memberikan kode atas penerimaan tawaran Madrid tersebut. Di mana El Nacional melanjutkan bahwa kekasih Ronaldo itu sangat merindukan Real Madrid. Akan tetapi, kasus Madrid ini tidak mudah karena beberapa klub top Eropa seperti Roma, Newcastle memiliki ketertarikan yang kuat. Dugaan Ronaldo benar, lihat keputusan tegas Presiden Liga saat pecat wasit yang curangi Ronaldo. Ronaldo yang tak terima dicurangi wasit pertandingan langsung mendatanginya selesai pertandingan berakhir. Ronaldo secara mengejutkan bisa saja melaporkan tindakan wasit ke petinggi Liga. Hal itu langsung membuat wasit pertandingan merasa takut dan meminta maaf atas apa yang sudah terjadi. Bintang Al Nassr Ronaldo jadi sorotan di laga kontra Al Rayyan dalam lanjutan Liga Arab Saudi 2022-2023. Padahal dia berhasil tampil apik dalam laga itu dengan mencetak gol sehingga membawa Al Nassr menang telak 4-0. Penyebab Ronaldo marah-marah di laga Al Nassr versus Al Rayyan ternyata karena tak diberi hadiah penalti oleh wasit saat dirinya dilanggar di dalam kotak penalti. Saat itu, wasit meminta CR7 julukan Ronaldo untuk langsung berdiri melanjutkan permainan. Namun karena Ronaldo tidak terima, wasit pun melakukan peninjauan melalui VAR. Tapi setelah ditinjau lewat VAR, keputusan wasit tetap tidak berubah. Wasit justru menilai bahwa hal itu sama sekali bukan pelanggaran. Ronaldo pun semakin menjadi-jadi dengan keputusan wasit tersebut. Pemain berusia 38 tahun itu terlihat kesal dengan mengangkat kedua tangannya tanda frustasi. Ronaldo memang selalu dicurangi wasit Arab Saudi. Di laga sebelumnya saja, keputusan-keputusan merugikan Al Nassr karena sebetulnya mereka harus mendapatkan hadiah penalti. Hal inilah yang membuat Ronaldo sangat kesal dengan wasit Arab Saudi. Meski begitu, Ronaldo tetap berhasil membawa Al Nassr menang di KSU Stadium pada Sabtu 29 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. 4 gol kemenangan tim berjuluk Faris Najib dicetak oleh Ronaldo menit 4. Abdul Rahmat Gaib menit 55, Muhammad 90, dan Al Sulaiman menit 90+4. Gol dalam laga itu membuat Ronaldo melepas kuasa golnya yang sudah berlangsung dalam beberapa laga terakhir.
Saat ini, ex-bintang Manchester United itu pun telah mengemas 12 gol dari 12 pertandingan yang telah dimainkan di Liga Arab Saudi 2022-2023. Tambahan 3 poin dari laga kontrak Al Rayyan juga membuat Al Nassr terus menempel ketat Al Ittihad di puncak klasemen sementara Liga Arab Saudi 2022-2023 dengan koleksi 56 poin, terpaut 3 angka saja dari Al Ittihad. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. See you!